Dok, apa sih bedanya sunscreen sama sunblock? Jadi pada dasarnya, baik sunscreen ataupun sunblock merupakan tabir surya yang berfungsi melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Tapi keduanya ternyata ada beberapa perbedaan loh. Nah, sunscreen itu merupakan chemical sunscreen. Cara kerjanya adalah menyerap sinar matahari supaya tidak merusak kulit. Sedangkan sunblock itu merupakan physical sunscreen. Fungsinya adalah sebagai blocking. Jadi mencegah sinar matahari masuk ke kulit dengan cara memantulkan sinar matahari. Untuk teksturnya, sunscreen ini lebih disukai karena lebih mudah menyerap dan tidak meninggalkan bekas warna putih. Sedangkan sunblock biasanya lebih lengket dan meninggalkan bekas warna putih. Nah, untuk kandungannya di dalamnya, biasanya sunscreen itu ada kandungan oxybenzon atau ovobenzon. Sedangkan sunblock ada zinc oxide atau titanium oxide. Udah tahu kan cara bedain sunblock dan sunscreen? Jadi, kamu lebih pilih yang mana?